Sidang perdana gugatan cerai Ola Ramlan terhadap Haupar Hutapea dijadwalkan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin 4 April 2022. Sidang perdana menganggendakan melakukan upaya mediasi perdamaian para pihak, baik Ola Ramlan maupun Haupar Hutapea. Pengadilan berharap Ola Ramlan sebagai penggugat cerai dan Haupar Hutapea yang menjadi tergugat cerai ini hadir ketika sidang perdana digelar. Ola Ramlan melayangkan gugatan cerai terhadap Haupar Hutapea ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 23 Maret lalu. Gugatan cerai diajukan Ola Ramlan setelah 9 tahun menikah bersama Haupar Hutapea. Selain menggugat cerai, Ola Ramlan juga minta hak pengasuhan dua anaknya ke pengadilan. Terkait hak asuh anak, Ola Ramlan dan Haupar Hutapea disebut sepakat untuk mengasuhnya bersama setelah mereka bercerai dan mengakhiri biduk perkawinannya. Maruli Tampubolon, kuasa hukum Ola Ramlan, mengatakan Haupar Hutapea sudah menyetujui hak asuh. Anak-anaknya ada di tangan Ola Ramlan. Ola Ramlan dan Haupar Hutapea juga akan menjalani proses perceraian. Mereka di pengadilan tanpa perselisihan. Meski gugatan cerai sudah didaftarkan ke pengadilan, Ola Ramlan dan Haupar Hutapea tetap berhubungan baik dan saling berkomunikasi.